dan ini ada pengangkatan spidol atau huruf yang kecil. Ini ada pengulangan garis. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Bikin Mikir, tentunya tentang asah otak. Teman-teman pasti perlulah untuk mengasah otak, karena mau bagaimanapun kita tiap hari disuruh mikir nih. Mau gak mikir pun nanti terpaksanya mikir. Oke, apa yang bikin kita mikir kali ini? Jadi buatlah huruf H tanpa mengangkat spidol yang kita gunakan untuk menulis. Jadi kalau kita membuat huruf H, contohnya seperti ini. Dan ini ada pengangkatan spidol atau huruf yang kecil. Ini ada pengulangan garis. Jadi seperti apa dan jawaban yang paling tepat supaya kita nggak mikir kebanyakan nih, simak penjelasannya. Tanpa mengangkat spidol. Nah, seperti inilah jawaban teman-teman. Dan tentunya setelah teman-teman melihat video ini, teman-teman udah nggak perlu mikir yang berat-berat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.